Oke, okay, recording on. Kita selanjutnya akan membahas tentang project questions and answer. Kali ini kita di nomor 51. Oke, okay, kita langsung baca saja ya. You have been assigned to lead an agile project. Anda diassign untuk memimpin sebuah agile project. You want to ensure the project information is shared within and across the organizations. Anda ingin memastikan di project informasinya di sharing ke seluruh tim di organisasi tersebut. So that any misalignment, dependency, or other issues related to the frequently changing requirement are surfaced as quickly as possible. So that oleh karenanya jika terjadi ada misalignment, dependency, dan isu lainnya yang berhubungan dengan perubahan dari requirement yang secara terus-menerus surface as quickly as possible, diharapkan untuk segera meresponnya secara cepat mungkin gitu. How could this goal be best achieved? Bagaimana goal ini bisa didapatkan? Caranya dengan apa saja begitu? Yang pertama, by distributing the report project weekly, dengan mendistribusikan atau menyalurkan project report secara mingguan, belum tentu juga. Lalu inviting stakeholder to daily stand up, mengundang dari stakeholder untuk stand up daily. Lalu by promoting aggressive transparency, ini bisa ya, dan sharing comprehensive documentations. Secara dokumentasi. Jadi jawaban yang paling possible adalah mempromosikan agresif transparansi, karena ada secara agresif dan transparansinya semua orang dapat involved dalam proyeknya. Kita lihat justifikasinya, correct, itu betul. Karena in order to accelerate, untuk mengakselerasi dari sharing informasi within across organizations, agile method promote secara agresif transparansi. Inviting stakeholder to the project meeting and review or posting project artifact in public space would help surface any misalignments. Dependencies are other issues related to the frequently changing project. Oke, okay, kita next ke soal selanjutnya, 52. You are leading a hybrid project with an agile team developing the web application and a traditional engineering team to design the server that will host the applications. Anda melihat sebuah hybrid project dengan agile team yang mendevelop sebuah web aplikasi dan traditional engineering team, jadi engineering team yang menggunakan predictive approach, bisa jadi seperti itu. Untuk mendesain sebuah server ya sebagai host dari aplikasinya. You want to determine, dan ingin memastikan bahwa what does your company, perusahaan Anda akan bicara tentang bagaimana menggunakan social media tools untuk berkomunikasi dan bekerja dengan semua stakeholder untuk mencapai dari needs, kebutuhan, dan ekspektasinya. What is your best course of actions? Apa pilihannya atau aksi yang terbaiknya? Dari semua itu ada yang pertama, review stakeholder register. Itu hanya review saja, belum tentu. Check the organizational process asset, consult the project sponsor, belum tentu. Check the lesson learned repository, itu melihat lesson learned yang sebelumnya. Kalau di sini adalah the answer, the correct adalah check the OPA, itu yang berisi tentang prosedur, SOP, rule, documentation, dan lain-lain. Kita lihat justifikasinya. Itu betul, correct, karena OPA berisi dari corporate policies dan prosedur, aturan, dan prosedur untuk social media juga di OPA. You should review the company social media before. Kamu harus mereview social media perusahaan terlebih dahulu, policy-nya, sebelum menggunakan social media untuk business tools. Jadi seperti apa pros and do's and downs-nya. Next, nomor 53. Monthly audit
were performed to determine if project activities comply with the incorporate policies, procedure, and best practice. Throughout the project, the result of the monthly audits indicate the team was in compliance. However, at the end of the project, it was determined that some of the project activities did not comply with the organization's policies. What most likely caused this compliance gap to be missed during audit? Jadi sebuah audit yang bulanan dilakukan katanya untuk memastikan atau determine jika project aktivitas itu comply sesuai dengan corporate policies, sesuai dengan peraturan perusahaan, prosedur, dan best practice yang ada, praktek terbaik yang ada. Throughout the project, selama project itu berlangsung, hasil yang didapatkan dari monthly audit mengindikasikan bahwa tim itu sudah compliance. However, bagaimanapun di akhir dari project itu, it was determined, itu mengindikasikan, mendetermine bahwa beberapa dari project activities ternyata tidak comply dengan organizational policies. What most likely caused this compliance gap to be missed during the audit? Apa yang kemungkinan terjadi diakibatkan adanya compliance gap tersebut yang terlewat istilahnya, misses during the audits? The answer is the audit were conducted the company internal audit, itu biasanya memang betul, tapi bisa juga dengan external audit juga. The audit were conducted by one of the project team member, bisa jadi ya. The audit were conducted the PMO, bisa ya. The audit were conducted the auditor external organization. Yang paling possible adalah B, itu yang paling mungkin terjadi miss sehingga menyebabkan adanya tidak compliance dengan project karena hanya satu di antara project team saja. Next, number 54, 54. During the project executions, the new state-of-the-art technology that is used on the project to produce the deliverable is unstable, which put the whole project at the risk of failure. Your sponsor is on vacation and cannot be reached. To get the immediate attention to the issue, you want to know what is the escalation procedure. Selama proyek dieksekusi, the new state of the art technology katanya, ada istilah untuk start art dari teknologi akan digunakan untuk di dalam proyek itu untuk menghasilkan sebuah deliverable outcome yang ternyata memang tidak stable outputnya, unstable, which put the whole project risk of the failure yang mengakibatkan semua project berada di resiko ataupun bahkan kegagalan. Failure yang ini nih. Your sponsor Anda, project sponsor Anda sedang liburan dan tidak bisa dihubungi. Cannot be reached. To get immediate attention to the issue, untuk mendapatkan perhatian terhadap isu ini, Anda ingin mencari tahu bagaimana eskalasi yang baik secara prosedural ya. What should you do next? Nah, yang jawaban dari semuanya, apakah melihat risk register, stakeholder engagement plan, ataukah submit request to reverse technology ini langsung dieksekusi? Tidak. Itu harus, kalau misalnya bicara escalation procedure, itu consult the communications management plan. Next. Nomor 55. Project manager is assigned to an agile software development project for a large banking corporations. With the project just getting underway, the project manager has learned about the new hacking technique that present to a potential threat to regulatory compliance to the project. What should the project manager do next? Seorang project manager diassign untuk agile software development project, katanya untuk large banking korporasi. Dengan proyek yang sedang berlangsung, the project manager mempelajari bahwa satu teknik taktik untuk yang dipresentasikan atau yang ada itu bisa menimbulkan threat ancaman terhadap regulatory compliance dari proyek yang sedang dikerjakannya.
What should the project manager, apa yang harus dilakukan project manager itu? Review the risk during the project retrospective, kan? Analyze the consequence of non-compliance. Submit change request to update risk management plan. Develop cumulative flow diagram. The answer is analyze the consequence of non-compliance. Karena ini berhubungan dengan konsekuensi apa yang dihasilkan dari tidak adanya yang compliance terhadap si regulatory tersebut. Oke, kita next. Nomor 56. To better use existing knowledge and to create new knowledge for a project, the project manager is looking for way to identify any knowledge gaps. Which of the following would help the project manager the most to complete this process? Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang pengetahuan ataupun membuat sebuah pengetahuan baru terhadap project, nih, to create new knowledge for project, seorang project manager mencari bagaimana cara mengidentifikasi berbagai macam perbedaan dari pengetahuan itu, knowledge gap. Which of the following, apa yang harus dilakukan oleh seorang project manager untuk menyelesaikan dari prosesnya? Pertama, apakah dengan bid document? Tidak. Apakah dengan resource breakdown structure? Apakah dengan quality metric? Apakah dengan complete performance index? The answer is resource breakdown structure. Kita lihat justifikasinya. Itu betul karena resource breakdown structure adalah sebuah hierarkial representasi dari resources, dari sumber daya atau SDM berdasarkan kategori dan tipe, katanya. Resource breakdown structure adalah satu dari banyak project dokumen yang melayani sebagai input untuk manage project knowledge process describe yang disampaikan di dalam skenario. The resource breakdown structure dan terdiri dari informasi ataupun komposisi dari project team yang bisa membantu untuk understand untuk agar dipahami bagaimana knowledge pengetahuan itu bisa available atau tersedia dalam grup ataupun bagaimana knowledge itu pengetahuan itu bisa hilang, missing. Next. 57. During the development of the stakeholder engagement plan, the project manager realized that the key stakeholder is resistance to the project. Without the support of the stakeholder, the project may fail. What is the best course of actions for the project manager to identify the reasons for the stakeholder being resistance? Selama development dari stakeholder engagement plan, katanya, seorang project manager menyadari bahwa key stakeholder adalah resisten terhadap project itu. Tanpa support dari stakeholder ini, bisa jadi project adalah akan berakhir dengan kegagalan. Apa yang harus dilakukan dari seorang project manager untuk mengidentifikasi alasan dari stakeholder itu menjadi resistance? Yang pertama adalah dengan menggunakan escalate project sponsor. Bukan, ini kita sedang mengidentifikasi, bukan escalate prosedur. Dua, update stakeholder register. Apakah dengan mind map teknik? Bisa ya, tapi bukan itu. Jawabannya untuk mencari cause and reason adalah dengan utilize Ishikawa diagram. Untuk mencari root cause-nya ya, kalau Ishikawa diagram itu. Next. 58. An organization is transitioning from predictive project management to agile. As a project manager, your upcoming project will require compliance reporting that will need to be submitted to internal audit due to regulatory oversight. How might you address the need for compliance reporting in this hybrid environment? Sebuah organisasi akan melakukan transisi dari predictive project management, katanya, kepada agile. Nah, sebagai seorang project manager, project yang akan datang akan membutuhkan compliance reporting, yang mana itu diperlukan untuk sebagai submit kepada internal auditor maupun untuk memperlihatkan
dari adanya kelalaian dari sebuah regulatory. Bagaimana Anda mencari tahu tingkat kebutuhan dari compliance reporting di dalam hybrid environment? Work with the auditor to streamline the process. Task one of the team member to complete the compliance reporting. Transfer the responsibility of compliance reporting to the legal department. Apakah dengan avoid agile as it's not suitable for project that operate in regulatory environment? The answer is work with the auditor to streamline the process. Jadi bekerja dengan auditor untuk melihat bagaimana streamline dari prosesnya tersebut. Terus number 59, customer requirement for the new application to be developed by an agile team limit to the technology choices to only two approaches. The team member are not familiar with any of them and ask the Scrum Master for advice. Which of the following should the Scrum Master recommend to select the best approach? Requirement dari customer ya mengindikasikan bahwa adanya aplikasi yang baru yang didevelop dengan agile team yang terbatas terhadap teknologi, karena hanya terbatasnya itu terdiri menggunakan dua approach saja, dua pendekatan saja. Team member tidak familiar atau tidak biasa dengan semuanya dan meminta kepada Scrum Master untuk advice ya, untuk sarannya. Which of the following, apa yang harus dilakukan oleh Scrum Master untuk merekomendasikan mana pilihan yang terbaiknya? Apakah dengan risk-based spike? Apakah dengan exploratory testing? Apakah dengan architectural spike? Apakah dengan prototyping? C dan D ini bisa jadi betul, tapi the best answer is architectural spike. Kita lihat justifikasinya. Itu betul karena architectural spike adalah sebuah teknik time box. Teknik time box eksperimen di dalam waktu yang pendek untuk menghasilkan dari eksplorasi technical approach terhadap teknologi yang tidak familiar katanya, atau teknik yang digunakan untuk describe the scenario yang disampaikan, baik itu familiar maupun tidak familiar itu dengan arsitektural tersebut. Number 60, okay. After completing the iterations, an agile team is planning to hold an iteration review meeting to demonstrate the new product increment developed during iterations. Sejak menyelesaikan dari iterasinya, si agile team merencanakan untuk menahan dulu iteration review meetingnya dan untuk mendemonstrasikan, menampilkan dari new product increment yang didevelop selama iterasi tersebut. Untuk memastikan relevan stakeholder yang diundang, tim tersebut mengklasifikasikan semua project stakeholder berdasarkan dari tipe requirement dari stakeholder yang bisa jadi tertarik dengan produk demonstrasi tersebut. How should the team classify the stakeholder with regard to their requirement? Drag and drop. Jadi ini berdasarkan dari interested during product and demonstration-nya dari semua stakeholder. Kita lihat answer-nya. Jadi organizational requirement itu berhubungan dengan si project sponsor ya. Kalau functional requirement itu end user, non-functional requirement itu berarti non-functional. Jadi requirement tapi tidak ada hubungannya dengan fungsional, itu data security expert. Technical requirement, karena dia technical, berarti developer. All type of the requirement, berarti dia seorang project manager. Itu yang diperlukan dari beberapa stakeholder-nya. Jadi kurang lebih ada yang project sponsor, end user, data security expert, developer, dan project manager. Ya, ada 5 itu. Oke, kali ini kita bahasan sampai 60 dulu. Recording akan saya off. Terima kasih.